jantok ngono lho. Gus Baha, peci karo sarunge payu 5.700.000, tapi jangan salah bro ya, sarungku luwe larang dan dihargai berapapun gak pernah saya jual bro ya, karena ada sejarahnya sarung iki. Lek ngewehi Gus Fahim, bisane Gus Kausar ya. Sarung iki biasa dipakai beliau solo ngaji dikir, dan saya yakin enek barokai. Barokai gede bro ya. Lek sarung anyar yo enteng watuku. Ya, tapi gaya bro. Bekase Gus Fahim dipakai oleh beliau ya. Dan gini bro ya, dulu saya tidak pernah punya angan-angan dan kemungkinan kecil banget untuk bisa bertemu dengan Gus Fahim dan Gus Kausar. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau, bertatap muka dengan beliau, jagongan sama beliau. Lantaran apa bro ya? Karena keinginan yang kuat dengan usaha yang terus menerus itu berhasil. Dengan yo golek no bro, golek wong sing kirane sapa yo sing iso menghubungkan saya dengan Gus Fahim dan Gus Kausar. Ya tentunya saya angan-angan Pak Gaku. Lah disitulah aku yo pesen nang Pak Gaku. Pak Gaku kedulan rono yo dijak no ngene-ngene iki. Dan dari situlah bro ya, saya bisa bertemu dengan beliau-beliau orang alim ya. Oh ya, pengen tak bro ini ki oleh teko Gus Fahim ya. Leo ora pamer aku ki. Kumbangan ngono ki digawe pas nang pengajian tok ngono lho. Iya, 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 salib ini. Salib.